pintu surga Ar-Rayyan. Berangkat sholat id bareng Abang Nasril. Ya. Bareng Abang Nasril sama kakak. Enggak. Berangkat kemana? Sholat id. Adik Mekara mandi ya. Salat Idul Fitri di lapangan di kampus ATM. Iya. Jadi ya, gimana kalau Allah Akbar? Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ilah. Nanda Bunda. Itu salat. Itu bunda, bunda itu, bunda itu lah. Iya. Tak lek orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa kembali. Alhamdulillah. Alladzi
جعل اليوم عيدا لعباده المؤمنين من مخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. Disediakan satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, namanya pintu surga Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita termasuk yang memasuki pintu itu, di samping juga berhak untuk memasuki pintu-pintu yang lain. Lagi sholat id. Ini sedang jamaah id rahimahullah. Tidak cukup itu tentunya ibadah puasa ini yang didesain oleh Allah agar jam berapa ke rumah jam? Siap-siap. Mau ke macam nanti mudik ya. jam siap-siapnya sekarang jam 7. Siap-siapnya nanti jam jam setengah 4. Siap-siapnya jam setengah 4. Jam 3 udah berangkat toh? Hah? Oh, berarti siap-siapnya jam jam 2 aja. Oke. Okay. Iya bang, bang. Habis sholat id ini, ini pulang langsung silaturahmi ke rumahnya Eyang, ke rumahnya Tante Dita. Iya. Yeah. Keren ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo lur, saya Mahfudru TV mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin sepurane. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Abang sini. Sepurane sing akeh ya, kalau ada salah-salah ucap, salah kata, terus ada konten-konten yang menyinggung dulur-dulur semuanya selama ini. Mohon selalu, semoga semuanya kita selalu dilimpahkan rahmat dan berkah. Amin, dan dipanjangkan umur, ketemu lagi di Ramadan-Ramadan tahun depan. Amin.